Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang saya selalu terperangkap dengan memikirkan kita ada masalah yang besar. Masalah kita, syairnya masalah tu kat sport rim. Itulah masalah dia paling besar. Tapi abang tadi, masalah dia IC hilang. Jadi saya bawa syair datang supaya dia lihat bagaimana dia nak tangani masalah dia nak tukar sport rim. Yang saya kata dah okey dah, kereta ayah beli, rim tak payah tukar. Dengan seorang yang hidup dia, dia memerlukan wang untuk tukar IC. Bukan apa tuan-tuan, dia, kita tak pernah membantu mereka. Dan erti kata yang lain, kalau kita datang, mereka membantu kita untuk berfikir. Sebenarnya saya kata mereka adalah mirror. Saudara tak akan tahu, selalunya kan kita berlumba dengan orang dan kita akan rasa kita ketinggalan. Jadi kita akan lambat bersyukur. Kalau kita main FB, main Instagram ni, orang tu post tu, orang ni post jam, orang ni post kereta, orang ni post motor, orang ni post rumah, orang ni post dekor, orang ni post macam-macam, orang ni post bercuti kan. Kita berlumba pada sesuatu yang akhirnya kehidupan kita akan penuh dengan rungutan, di mana kita lihat orang dapat dan kita tak mendapat. Tapi bila kita datang ke jalanan, kita akan belajar dengan mengatakan beribu-ribu orang, berpuluh-puluh ribu orang tidak mendapat apa yang Tuhan bagi kita dapat. Sebab tu saya selalu nasihat, di tengah-tengah budaya kita bersaing dan akhirnya kita tak tahu apa yang kita kejar dalam hidup, hingga persaingan menjadikan dalam doa kita, kita banyak meminta. Tapi kalau kita datang dekat sini tuan-tuan, kita tahu bahawa Tuhan telah menyelamatkan kita dalam banyak keadaan. Jadi doa kita akan bermula dengan sentiasa bersyukur. Dan kita rasa malu nak minta lagi sebab kita rasa ada orang lain langsung tak dapat apa-apa.